Bani. Ya, ketemu lagi dengan Bapak di pembelajaran PJOK. Nah, di video pembelajaran kali ini Bapak akan membahas tentang gerak dasar non-lokomotor. Apa itu gerak dasar non-lokomotor? Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang gerak dasar lokomotor. Apa itu gerak dasar lokomotor? Bapak harap kalian sudah tahu apa itu gerak dasar lokomotor. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gerak dasar non-lokomotor. Yaitu gerak dasar non-lokomotor ini gerak dasar yang tidak berpindah tempat atau bergerak hanya di tempat saja. Ya, contohnya seperti kalian berjalan di tempat atau berlari di tempat, atau bisa kalian seperti pemanasan, yang pemanasannya seperti kita lakukan biasa seperti ini ya, yang seperti ini yang seperti biasa kita lakukan pemanasan yang tidak berpindah tempat, seperti misalnya push up, pull up, atau mencium lutut, gerakan mencium lutut, atau bisa lagi ya seperti yang kita lakukan pemanasan seperti biasa. Nah, Bapak harap kalian bisa mempraktekkan di rumah. Selamat bertemu di minggu depan. See you, Nana. Salam olahraga.